Ilur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, Dion MK. Untuk kesempatan video kali ini saya akan share dan review batu Pilus Persia yang kualitasnya sangat ajib dan juga ini baru datang dari Iran. Langsung saja saya review Ilur. Jadi ini untuk batu dan ring perak emetnya masih original dari sana ya, alias dari Iran. Untuk batu Pilus Persia kali ini nih dimensinya lumayan jumbo ya. Ini dimensinya kurang lebih sekitar panjang 28 mm, untuk lebarnya 18 mm, kemudian untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih sekitar 11 mm ya lur. Ini batunya tidak trepes tapi tebal ya. Kemudian untuk kategori warnanya ajib nih lur, ini warnanya masuk ke dua warna ya. Ini ada warna hijau dan juga warna toska ya lur, ini hijaunya kekuningan ya, dan juga ini masih ada warna birunya juga ini lur, tapi sedikit ya. Ini masuk multicolor tapi birunya sedikit, anggap aja nih masuk dua warna ya lur. Kemudian untuk uratnya nih, urat emas ceplok berkarakter sangat ajib ya. Untuk materialnya juga mulus, licin dan juga kinclong ya lur, sangat ngaca sekali karena nih materialnya material matang lur, sangat ajib dan juga istimewa ya. Silakan bisa disimak diri ya lur, full ngaca ya. Kemudian yang tidak kalah ajib untuk ring perak emetnya ini masih original dari Irannya ya lur, alias masih belum diganti ya. Untuk ring perak emetnya sangat ajib sekali, ini super tebal ya lur, karena ini peraknya ini perak Iran, jadi ini sangat tebal sekali ya. Silakan ya, sangat ajib, dinilai sendiri ya lur untuk detail ring perak emetnya lur. Saya jamin ini untuk kualitasnya bukan kaleng-kaleng ya. Monggo silakan. Ini batunya full ngaca, full licin, full kinclong ya lur. Kemudian untuk belakangnya juga full daging ya, belakangnya full daging, ceplok kuro, sangat istimewa sekali lur. Monggo ya, disimak diri, ini saya jamin untuk detail keseluruhannya sangat ajib dan juga sangat istimewa sekali nih lur. Kemudian untuk penampakan di jarinya kurang lebih seperti itu ya. Ini dimensinya jumbo tapi tidak terlalu jumbo-jumbo banget jalur. Ini dimensinya kurang lebih panjang 28, jadi masih enak ya untuk dipakai, tidak terlalu besar. Silakan ya, kurang lebih seperti itu untuk penampakan di jarinya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil lur. Silakan ya, dinilai sendiri untuk detail warnanya masuk ke dua warna, uratnya urat emas lawasan. Kemudian untuk ringnya ini menggunakan ring emet original dari Iran lur. Oke, kemudian untuk harganya yang ini agak sedikit mahal ya lur, yang ini harganya 6.500. silakan ya dinego saja barangkali anda berminat, harganya 6.500 lur. Untuk kategori batu Pilus Persia yang kualitasnya ajib ini ya, ini baru datang dari Iran, langsung saja saya review ya lur, jadi masih sangat original ya. Ini dimensinya kurang lebih sekitar panjang 28, untuk lebarnya kurang lebih sekitar 18 mm, kemudian untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih sekitar 11 mm ya lur, batunya lumayan tebal. Kemudian untuk kategori warnanya ajib ya, ini masuk ke dua warna, ada warna hijau dan juga toska ya lur. Untuk uratnya juga ini urat emas ceplok kuro karakter lur. Ini aslinya masih ada birunya tapi sedikit jalur, anggap aja ini masuk di warna ya. Untuk ringnya juga ini sangat ajib jalur, masih original dari Iran, menggunakan ring emet ya, sangat ajib sekali. Silakan jalur, untuk materialnya juga ini mulus, licin dan juga kinclong jalur, sangat ngaca sekali ya. Kemudian untuk harganya sendiri ini 6.500 jalur, harganya 6.500. silahkan bila nantinya anda berminat dinego saja ya, harganya 6.500, negonya santai saja lur. Monggo ya, untuk kualitasnya ini saya jamin sangat ajib sekali lur. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk review batu Pilus Persia yang kualitasnya sangat ajib, yang ring perak emetnya masih original Iran. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen ya, dan tentunya jangan lupa untuk di-share ya lur, barangkali teman sekitar anda ada yang berminat dengan batu Pilus ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.